Oh, falsetnya kurang tebal falsetnya Q ini. Makanya dia nggak pakai falset tadi. Wow, teriakannya di power. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorie. Ada perform dari Nakyu baru-baru ini di Maharaja Lawak Mega 2019. Dia membawakan lagu dari Muse, Time Is Running Out. Nah, lagu Time Is Running Out ini juga adalah lagu yang dulu aku suka banget. Karena dulu aku anak band ya, sering ngeband. Jadi sering bawain lagu Time Is Running Out ini dari Muse ya. Muse juga memang band yang mantap ya. Dan Nakyu membawakan lagu ini, aku sudah terpikir sih. Aku sudah terbayang dia membawakan lagu ini pasti gempa, pasti power ya. Pasti bass ini, energinya pasti luar biasa ya. Tapi aku gak tahu apakah ini dia pakai aransemen asli atau aransemennya berbeda ya. Kalau dia pakai aransemen baru mungkin lebih power lagi, mungkin ya. Tapi kita lihat aja seperti apa performnya di Maharaja Lawak Mega 2019 ini ya. Time Is Running Out. Yo. Ya, diubah enggak ya aransemennya ya? Aku pengennya diubah aransemennya. Oke. Sama aransemennya, Bro. Dia nggak pakai falset. Aslinya pakai falset ya. Dia nggak pakai falset ini. Langsung laris ya, langsung banyak panggilan-panggilan untuk Nakyu ini. Asik. Langsung banyak itunya apa namanya perform-performnya. Kontraknya semakin banyak, gue makin banyak duitnya nanti lo. Wih deh. Iya bro, aransemen asli nih bro. Gak diubah sama dia. Asik. Oke juga. Tapi tetap ya, jadi ciri khasnya Nakyu ya. Tetap nak apa namanya? Bukan suasana, tetap menjadi lagunya Nakyu dengan ciri khas suaranya. Beda dengan Muse. Mantap ya. Asik. Oh, falsetnya kurang tebal falsetnya Q ini. Makanya dia nggak pakai falset tadi. Wah, teriakannya di power. Pas teriak memang power. Tapi kalau falsetnya agak kurang tebal nah Q ini ya. Makanya dia di awal tadi nggak pakai falset. Dia pakai suara biasa, suara normal. Siapa nih hostnya? Juri-jurinya. Oh, sambil perkenalin juri nol. Kok Inul jadi juri Maharaja Lawak Mega? Ini kan penyanyi. Harusnya pelawak yang jadi jurinya dia. Aku masih bingung kenapa dia pilih Inul ya orang-orang itu. Padahal dia kan penyanyi. Kalau kompetisi nyanyi nggak apa-apa. Widih. Memang power ya. Nakyu. Kalau suara high note memang luar biasa dia. Dia jagonya dia.
dia juaranya kalau high note. Tapi kalau falset tuh agak kurang tebal falsetnya. Di low note kurang dia nih. Juara bro. Oh, high note gila power banget ya. Wih, tarikannya. Dia harus jaga suaranya terus ya. Mantap Nakyu. Oke, okay, time is running out dari Nakyu ya. Mantap ya memang. Kalau di high note, wih, gak ada lawan ya Nakyu ini. Tetap juara, tetap mantap ya. Di high note itu pasti power banget dia, tarikan-tarikan dia di high note. Tapi kalau di low note sama falset, memang falsetnya agak kurang tebal, agak kurang kerasa falsetnya. Jadi gak tahu aku, mungkin memang range vokal dia mungkin. Atau mungkin suaranya sedang habis, kan banyak banget dia job-job di akhir-akhir ini ya. Karena dia juara Gegar Paganza, jadi pasti banyak dia main, pasti banyak dia perform ya. Tapi ya tetap terbaik untuk performnya Nakyu yang ini, time is running out. Wih, mantap luar biasa, mantra ya. Mantap terasa ya. Tapi tadi aku tuh mengharapkan kalau aransemennya tuh berbeda dengan aransemen aslinya. Tetapi ya aransemennya ternyata sama aja sama yang aslinya ya, gak ada bedanya. Dan walau bagaimanapun Nakyu tetap mantap lah membawakan time is running out ini dengan versinya sendiri ya, versi Nakyu. Oke, untuk video kalian cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace love and respect from Indonesia. Ciao.